Aduh, kodok. Dede emang punya baby day. Nih, Bu. Aduh. Lihat tante Ade. Oh, tuh marah enggak? Marah lu cucu-cucu marah-marah enggak ya? Marah enggak? Enggak kan? Aduh, apa sih? Tahu mamanya udah beres kerja jadi mau nenen dia. Tapi mirip Lesti. Iya. Kan bunda cowok, ya. Iya dong. Cowok biasanya ikut ibunya. Iya, namanya. Detik-detik Abang Eldi gendong Wak Pasa saat dan detik-detik Abang El dibagikan oleh Adel, istri dari Pasa Ungu ya, saat konser semalam guys. Ya, dan ia membagikan hal itu beberapa saat lalu di unggahan instastory Instagramnya. Abang El nampak ngambek, sudah aus dia guys ketika digendong Wak Pasa. Tapi ya kembali anak solehnya Bunda Lesti dan Papa Bilar ini makin baik-baik saja guys. Saat melihat bundanya udah mendekat, dia udah gemes juga mau nenen sama si bunda. Menurut kalian sekarang penampakan dari Abang El mirip siapa ya guys ya? Dari yang terbaru kan Abang Pasa kan bilang bahwa wapasannya bilang mirip Bunda Lesti. Tapi menurut kalian mirip yang mana? Mirip Bunda Lesti apa mirip Papa Bilar? Ya kalau menurut mereka berdua kan kita tahu bahwa yang namanya Abang El ini hidung ke atas mirip papanya, yakni Papa Rizky Bilar. Kalau dari mulut ke dagu, ya miripnya Bunda Lesti. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi simak komentar-komentar para netter sekalian. Ntar kalian kasih komentar juga guys. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.